Halo-halo semua, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi berkaitan dengan artis terkini. Jangan bengkak hati, dendam jika Putri Sarah bertemu jodoh lain kelak, pesanan Yusuf Haslam kepada Samsul. Dato' Yusuf Haslam mengingatkan anaknya pengarah sensasi, Samsul Yusuf, supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam selepas melepaskan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana. Menurut Dato' Yusuf, meski akhirnya rumah tangga Samsul dan Sarah akan terlerai, beliau tetap menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak. Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku kelak, ia berlaku dengan baik atas alasan yang logik. Ini bukan perpisahan yang biasa, tetapi perpisahan yang meninggalkan zuriat. Jadi saya harap baik sang istri atau sang suami, masing-masing tahu tanggung jawab. Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri, pikir masa depan anak-anak, ujar Yusuf sewaktu ditemui Astro Gempak di majelis pelancaran Polis Evo 3 di Petaling Jaya, Selangor. Yusuf juga berharap agar tiada dendam yang masih disimpan dalam hati anak dan Sarah yang terus dianggap sebagai menantunya kelak. Katanya, Samsul juga perlu menerima dengan terbuka jika Sarah akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah. Kelak jika bekas istri ada bertemu pasangan lain, Samsul jangan bengkak hati, jangan berdendam. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak, katanya lagi. Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas menetapkan tarikh berkenaan selepas peguam syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terhadap perkembangan baru dan penyelesaian antara kedua-dua pihak. Bagaimanapun terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh berkenaan yang akan direkodkan. Antara terma penyelesaian membabitkan hadanah, nafkah, muta'ah, nusyuz, dan harta sepencarian. Sekian info, terima kasih. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.